saya selalu ya. Nah, kali ini jumpa lagi dengan kakak Uli Setyaningsih dan tentunya dalam pelajaran matematika dengan materi yang berbeda. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa ya, subscribe dulu sini nih. Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar ada notifikasi ketika kakak upload video masuk ke HP kalian. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ya, biar kakak lebih semangat lagi bikin videonya. Oke adik-adik, nah kali ini kakak akan menjelaskan tentang materinya adalah notasi sigma. Itu adalah permintaan dari adik-adik yang banyak request kakak melalui Facebook atau IG ya. Dan kakak kali ini berkesempatan untuk membuat materinya tentang notasi sigma. Oke adik-adik, nah oh iya kakak beritahu ya, kalau adik-adik agak susah dengan materi pelajarannya, adik-adik boleh komen di bawah mau request apa. Insya Allah kalau sama kakak mudah dan cepat dipahami ya. Jadi adik-adik jangan sungkan untuk request aja. Nanti insya Allah akan tayang di video selanjutnya. Oke? Okay? Nah adik-adik juga boleh add Facebook kakak Uli Setyaningsih dan IG kakak ya Uli Setyaningsih juga. Dan adik-adik boleh chat tentang materi pelajaran matematika yang adik nggak tahu atau nggak paham atau tidak tahu sama sekali gitu. Oke? Okay? Nah, kita mulai ya. Kali ini kakak akan menjelaskan mengenai notasi sigma. Ini udah ada notasi sigma. Jadi kali ini kakak akan menjelaskan mengenai notasi sigma. Nah, adik-adik masih ingat nggak notasi sigma itu apa? Nah, kalau seperti biasa ya, kalau lupa kakak akan mengingatkan kembali. Kalau tidak tahu kakak akan mengasih tahu kembali, oke? Nah, di sini kak udah ada notasi sigma, yaitu apa? Notasi sigma adalah lambang untuk menjumlahkan sejumlah bilangan bilangan terurut yang mengikuti suatu pola atau aturan tertentu ya. Aku ulang kembali ya. Notasi sigma itu adalah lambang untuk simbol ya, lambang atau simbol lah. Simbol untuk menjumlahkan sejumlah bilangan terurut yang mengikuti suatu pola dan aturan tertentu. Oke? Udah ya? Jadi itu penjelasan notasi sigma, yaitu menjumlahkan sejumlah bilangan terurut ya yang mengikuti suatu pola dan aturan tertentu. Jadi dia kalau notasi sigma dilambangkan dia seperti ini. Gitu. Nah, itu notasi sigma ya, suatu lambang atau simbol gitu. Jadi, dia notasi sigma ini dia biasanya kalau definisi apa? Definisi bentuknya secara umum itu adalah seperti ini. U1 tambah U2 tambah U3 tambah UN sama dengan sigma N I sama dengan 1 UI. Oke? Okay? Nah, kakak ingatkan kembali ya, kalau kalian mengenai notasi sigma ini sangat mudah sekali. Tapi sebelum kalian mempelajari ini, ada bagusnya kalian mempelajari tentang deret aritmatika atau barisan aritmatika atau deret dan barisan geometri gitu ya. Jadi mengenai deret dan barisan aritmatika atau geometrinya, kalau kalian menguasai itu, kalian akan mudah untuk menjabarkan soal-soal notasi sigma, oke? Okay? Nah, kakak udah bikin videonya mengenai deret dan deret aritmatika dan barisan aritmatika, terus deret geometri dan barisan geometri ada di video sebelumnya. Kalian boleh cari di video yang kemarin kakak upload ya. Jadi kalian harus menguasai deret itu ya, deret atau barisan itu mengenai geometri atau aritmatika kalian harus menguasai. Karena kalau kalian menguasai itu, kalian akan mudah mencari penjabaran mengenai notasi sigma, oke? Okay? Jangan lupa itu nonton yang video kakak sebelumnya, oke? Okay? Kalian boleh cari di video-video sebelumnya. Nah, di sini kakak jelasin ya, kalau bentuk secara umum dia seperti ini, U1, U2, tambah U3, tambah UN, sama dengan sigma, I batas bawahnya itu I, sama dengan 1, terus batas atasnya N. Terus UI ini adalah suku suku KN gitu. Jadi sini kakak bikin batas atas. Yang ini adalah batas bawah. Terus UI suku ya. Gitu.
Nah, ini adalah pengertiannya. Jadi ini batas atas, dia ada batas atas, ini sigmanya. Ini batas bawah, itu adalah sukunya. Oke? Nah, di sini kakak kami jelaskan sifat-sifatnya dan contoh-contoh dari sifat notasi ilmu, notasi dari sigma. Oke? Adik-adik pantau terus ya. Jangan di-skip, oke? Pokoknya pantau terus, kakak insya Allah mudah dipahami dan simple banget penyebarannya. Oke? Kita lanjut ke sifat-sifat notasi sigma. Nah, baiklah adik-adik, kita mulai ya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan sifat-sifat notasi sigma sebanyak 8. 8 ya. Dan kakak kita mulai yang pertama ya, kakak jelasin yang pertama di sini. Nah, di sini adik-adik udah ada sifat-sifat notasi sigma. Sigma batas bawahnya I yaitu sama dengan 1. Terus N batas atasnya ya. Terus U, I ya sama dengan sigma. J ini J ya. J sama dengan 1 batas bawahnya. Terus N-nya batas atas. Terus ini adalah U, J gitu. Oke? Nah, di sini kakak akan memberi contoh. Di sini sebenarnya walaupun dia seperti ini, seperti UI atau UJ, dia sama aja hasilnya gitu. Cuma variabelnya aja yang beda. Jadi mau diapain yang seperti ini, dia tetap hasilnya sama gitu. Karena dia letak batas bawah dengan batas atasnya sama. Cuma variabelnya aja beda. Di sini kakak udah ada contoh. Misalnya 4 yang berarti ini ada contoh sigma I sama dengan 1. Sini batas bawahnya kakak bikin gak usah 4 ya. Kakak bikin 3 aja. Oke, batas atasnya 3. Terus UI-nya itu adalah 1 kuadrat. Jadi, pertama adalah cara kita menyelesaikan. Ini kan batas bawahnya kan dimulai dari angka 1. Jadi kita angka 1-nya. Ini I ya, I kuadrat. Oke, ini 1 kuadrat. Karena dia berbentuk kuadrat gitu. I-nya diganti dengan kuadrat. Berarti karena dia 1, ini kan 1, I sama dengan 1. Ini I kuadrat, batas atasnya 3. Ini I sama dengan 1, berarti angkanya dimulai dari angka 1. I-nya, oke? Karena ini sama dengan 1, batas bawahnya berarti dimulai dari angka 1. Terus, karena ini 1, kenapa kuadrat? Karena kan dia I ini di kuadrat. Makanya I-nya sama dengan 1 dikuadratkan. Oke? Nah, terus tiganya dikemanain? Karena dia rumus notasi sigma itu adalah menjumlahkan, jadi kita tambahkan. Tambah ya. Ini kan ada 3. Jadi batas dia menjumlah itu adalah 3. Terus I ini 1 tetap ya. Dia berurut 1 2 3 4 5 gitu. 1 tambah 2 kuadrat. Kenapa 2 ya? Dia kan kalau menjumlahkan dia dari bawah dia 1, terus berurut 1 2 3 4 5. Ini cuma permulaiannya aja gitu. Mulai dari 1, terus 2, terus 3, terus 4. Nah, 2 udah ya. Kenapa kuadrat? Karena dia I. Harus dikuadratkan. Tambah 3 kuadrat. Tambah. Nah, kenapa kita tidak bisa tambah 4? Gini ya. Nah, kenapa kita bisa tidak bisa ditambah 4? Kenapa ini 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa? Terus 4, kenapa kita bisa nggak bikin 4? Tahu nggak kenapa, adik? Nah, karena batasnya adalah sebanyak 3. Batas bawahnya itu 1 dimulai ke 1. Dan penjumlahannya itu 3 kali gitu. Pertama, udah, kedua, ketiga. Batasnya 3 gitu. Dah, itu aja penjelasannya. Pokoknya batas bawah dimulai dari gitu. Batas atas sebanyak dari yang dijumlahkan. Dah, karena dimulai dari yang ke 1, kenapa sampai 3? Kenapa nggak 4? Karena ini jumlah batas atasnya 3. Jadi dia 1, 2, 3 gitu. Oke? Sama dengan 1 tambah 2 kuadrat berapa? 4 ya. 4 tambah 3 kuadrat berapa? 9 kan? Ya. Sama dengan 1 tambah 4 berapa? 1 tambah 4? 5. Terus tambah 9? 14. Ini yang ditanya nih ya. Kakak nggak bikin tanya ya. Lupa kakak bikin. Ini yang ditanya jumlahnya ya. Jumlah. Jumlah dari ya. Notasi sigma. Nah, ini yang ditanya adalah jumlah dari notasi sigma ini. Nah, jadi jumlahnya cukup batas bawahnya 1, batas atasnya 3 gitu. 3 kali penjumlahan. Jadi, kalian tinggal ini aja jumlahkan. 1, 4, 3 kali 3, 9, 9, 10, 14. Udah dapat notasi sigmanya. Mudah kan? Nah, kita masuk ke contoh sifat-sifat yang kedua. Oke? Kita masuk yang kedua ya. Oh, di sini 1, 2 ya. Jadi dua ini udah ada sifatnya, yaitu
sigma n dengan batas atas yaitu n, terus batas bawah i nya sama dengan 1, terus k ini konstanta, jadi dia sama dengan n nya dikali dengan k, k itu adalah konstanta. Nah ini soalnya ialah tentukan jumlah dari sigma i sama dengan 1 batas bawahnya ya, dengan batas atas adalah 10, yaitu sukunya adalah 2 ya, 2, jadi sigma 2 dengan batas bawah. Cara menyebutkan adalah sigma 2 dari batas bawah i sama dengan 1 terus batas atasnya 10. Yaudah, kita langsung aja lihat dari sifatnya, langsung aja n sama dengan k. N-nya berapa? Ini n ya, posisinya n, berarti 10 n-nya. Ini posisinya n 10, i-nya sama dengan 1 sama k-nya sama dengan 2. Yaudah, ubah n dikali dengan k. N-nya berapa di sini? N sama dengan 10, yaudah 10. Kali k-nya berapa? 2 ya. 2 sama dengan 20. Udah. Mudah kan? Notasi sigma ini sangat mudah kalau kita memang memperhatikan baik-baik. Mudah kan? Tinggal 10 kali 2 karena n kali k. Udah, 20. Kita masuki contoh sifat yang ketiga. Oke, kita masuk sifat yang ketiga ya. Di sini udah ada sifat 3, yaitu sigma c dengan batas bawah k sama dengan f m dan batas atas sama dengan n. Itu penjabarannya adalah sama dengan n kurang m tambah 1 kali c. Oke? Nah, di sini udah ada contoh. Kakak udah bikin contoh, nilai sigma 4 dengan batas bawahnya k sama dengan 10 dan batas atasnya 500. Kalau kita lihat secara lumrah ya, kalau nggak pakai kutikai rumus ini sangat banyak ya, dia seperti ini jadinya. 4 tambah 4 tambah 4 tambah gitu ya. Terus tambah 4 gitu. Nah, panjang gitu. Jadi jumlahnya adalah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 4. Banyak banget. Jadi dia ini kalau kita lihat, kalau misalnya sebelum masuk ke rumus ini ya, dia jadinya seperti ini. 500 terus kurang 10 terus ditambah 1. Jadi yang 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 itu sebanyak dari 500 kurang 10 tambah 1. Jadi kita boleh langsung aja gitu, langsung aja bikin seperti ini. Jadi nggak perlu pakai kayak gini ya, panjang banget gitu. Jadi cukup sebatas karena udah ada rumusnya, kalian lanjut aja rumusnya. Ini kan m kurang m tambah 1. N-nya berapa? Berarti n-nya di atas ya. Ya udah di atas 500. Nah, kita bikin 500. Terus kurang, ini kurang ya, m. M yang mana posisinya? Yaitu k. K sama dengan m. M. 10. Terus ditambah 1. Ditambah 1 yaitu rumusnya ya. Jadi nggak usah dicari. Dia udah ada tambah 1. Oke? Kurung tutup. Ini kurung buka ya. Kali C-nya mana? Ini ya, 4. Oke, masukin 4. Nah, terus karena ini udah ada, udah jumlahkan aja. 500 kurang 10 berapa? 460 ya. Tambah 1. 491 kali 4. Ya udah dikalikan aja, 491 kali 4. 491 kali 4. 4 kali 1, 4. 4 kali 9, 36. 4 kali 4, 16. Tambah 3, 19 ya. Ya udah dapat 19, 64. Udah, ini soalnya semua kakak akan, yang kakak kasih semua jumlahnya itu adalah menentukan jumlah ya. Jadi menentukan jumlah dari sigma 4 dengan batas bawah k sama dengan 10, batas atas 500. Dan beginilah, boleh kalian langsung sini aja ya. Boleh, nah gitu. Ini juga gak apa-apa, ini cuma penjelasan aja bahwa kalau untuk mencari ini sebanyak inilah, panjang gitu. Jadi kalian boleh pakai ini aja. Oke, 500 kurang 10 tambah 1 kali 4. Nah, berjabarkan seperti biasa. Oke, mudah kan? Kita masuki ke nomor 4. Kita masuki contoh yang keempat ya, yaitu atau sifat yang keempat dengan contoh yang keempat. Oke, perhatikan baik-baik ya. Di sini udah ada rumusnya, sigma k u i ya, dengan batas bawah i sama dengan 1, terus batas atas sama dengan n. Sama dengan k, berarti k-nya dikeluarin ya ke depan ini. K sama k kali sigma u i sama dengan 1, terus batas atasnya n. Nah, ini udah ada contoh ya, tentukan jumlah dari sigma 2 i kuadrat i sama dengan 1, terus batas atasnya 4. Ini batas bawah, ini batas atas. Oke, kita langsung aja ya, ngikutin rumusnya. K, K yang mana ini? Ini adalah 2K, konstantanya. Dan kita bikin 2.
Dua. Sigma, sigma. I sama dengan satu. Ini I sama dengan satu, oke. Kalau I sama dengan 4, bikin 4 ya. Jadi kalian nggak perlu risau kalau I sama dengan 1, kalian bikin 1. Kalau I sama dengan 3, kalian bikin 3 gitu. Itu aja bedanya. Jadi karena sini I sama dengan 1, kita bikin I sama dengan 1. Kakak bikinnya 1 ya. Terus, N-nya berapa? M? 4. N? 4. Oke, masih ya. UI, yaitu karena K udah dikeluarin, berarti ini aja ya, I-nya. I kuadrat. Ya, sama dengan. Duanya tetap. Terus ini kan masih kayak penyebaran, masih sigma ya. Kalau masih sigma, kita masih bisa menjabarkannya. Oke, ini I ya, batas bawahnya 1. Jadi tetap batas bawahnya 1, kita tulis 1. Karena dia kuadrat, bikin kuadrat. Tambah, ini kan batas atasnya 4, jadi sampai 4 ya. Tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat. Tutup kurung. Batas bawahnya 1, karena kuadrat, karena I-nya kuadrat, terus batas atasnya 4. Oke? Nah, sama dengan 2. 1 kuadrat, 1. Tambah 2 kuadrat, 4. Kuadrat 9, 16. Sama dengan 2 tetap. 1 tambah 4, 5. Tambah 9, 14. 14 tambah 16, 30 ya. Dah, 30. 2 kali 30, 60. Sama mudah kan? Ikutin aja sifat-sifatnya seperti ini. Jadi kalau misalnya nggak ada penyebaran, ini kan cukup konstanta aja ke depan. Jadi seperti ini. Kalian jabarkanlah 2 tetap. Nah, konstanta ini mengacu juga ke sifat yang pertama tadi. Jadi mudah. Pokoknya kalian akan mengacu ke sifat notasi sigma. Dia berhubungan semua gitu. Oke? Mudah kan? Nah, kita masuki sifat yang kelima. Oke, kita masih masuki yang kelima, yaitu sifat yang kelima. Di sini udah ada sigma dari U ya, ini U. UI tambah PI, yaitu dengan batas bawah I sama dengan 1 dengan batas atas N. Dia sama dengan, jadi dipisahin. Sigma UI, I sama dengan 1 terus N, tambah atau kurang ya. Nah, I sama dengan 1, sigma P, I dengan N. Jadi ada yang tambah, ada yang kurang, tergantung soalnya gitu. Makanya dia plus min di sini. Nah, gitu. Oke, di sini kakak pakai yang tambah ya. Nah, ini contoh sigma 3i kuadrat tambah 2i. I sama dengan 1 ya. Terus dengan batas atasnya 5. Kakak bikin I sama dengan 1 biar mudah penyebelahan gitu. Sehingga memudahkan kalian memahaminya gitu. Oke, kita mulai ya, ikuti rumusnya. Sama dengan, ini kan 5 sebagai N, berarti dia UI, dipisahin antara 3 dengan 2, dipisahin dulu seperti rumus. Sigma N-nya tetap ya, 5. I-nya tetap. Terus pisahin yang U ya, ini U, ini P. Berarti 3I kuadrat. Ditambah. Sigma N-nya tetap 5, I sama dengan 1 ya. Ini I ya. Terus 2I. Nah, kalian masih ingat gak? Kalau ada konstantanya dikedepankan. Seperti yang sebelumnya udah ada, kalau ada ini konstantanya kan, ya udah dikedepankan. Sama dengan 3. Jadi semuanya sangat erat hubungannya ya. 3 sigma 5 I sama dengan 1 terus I kuadrat. Ditambah 2 ya, dikedepankan. Karena itu konstantanya. 5 I sama dengan 1. Nampak ya, dari sini nampak jelas gitu kan. Oke, 3 ini adalah konstantanya. Ya udah kita kalikan aja. 3 jelas ya. Oke, kalau jelas bisa lihat di sini ya. Pokoknya adik-adik perhatikan baik. 3 terus sigma I sama dengan 1 ya. Berarti batas bawahnya 1. Ini kan ada I kuadrat. Dikurungkan ya karena dia kali. I kuadrat ini ya, I kuadrat. Berarti batas bawahnya 1. Kita mulai di angka 1 batas bawahnya. Di kuadrat ya, karena I-nya kuadrat. Tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah 5 kuadrat. Nah, kenapa 5 kuadrat?
Karena di sini kan udah ada angkanya 5 batas atasnya, jadi batas atasnya 5. Oke, karena ini tambah 2 ya, 2. Dalam kurungnya batas bawahnya 1. Ini lupa. Nah, ini karena enggak ada kuadrat, dia langsung aja batas bawahnya 1. Tambah angka 5 ya, batas atas tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Oke, sebanyak 5 ya. Udah, jumlahkan aja. 3, 1 kuadrat 1, tambah 2 kuadrat 4 ya. 4, tambah 1, tambah 4, tambah 9, tambah 16, tambah 25. Tambah 2. 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5 berapa? 1 tambah 2, 3. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 5. Belas. Oke. Jelas nggak? Jelas ya. 5. Jadi, kakak ulang ya. Sama dengan 3. 1 tambah 4 tambah 1 tambah 4, 5. 5 tambah 9, 14. 14 tambah 16, 30. 30 tambah 2, 5, 5. 5. Tambah 2 kali 15. Oke, kakak sambung di sini ya, biar jelas. Oke, 3 kali 55 berapa? 3 kali 50, 150. 3 kali 55, 15. Berarti 165 ya? 165. Tambah 2 kali 15 berapa? 30. 195 gitu. Mudah kan? Jadi kalian sangat erat hubungannya semua sifatnya. Jadi perhatikan baik-baik ya, walaupun dia seperti ini, karena dia masih kayak ini ada konstantanya. Jangan lupa konstantanya dikedepankan gitu. Ya udah, kalikan aja konstanta 3. Ini kan masih ini batas bawahnya 1. Ya udah 1 sampai 5 batas atasnya. Ini juga 2 konstanta dikali ya. Ini batas 1 bawah, batas atasnya 5. Udah, jabarkan seperti perkalian dan pertemuan seperti biasanya. Oke? Kita masuki yang sifat ke-6. Oke, kita masuki ke-6 ya. Di sini udah ada rumusnya, notasi sigmanya, yaitu sigma UI dengan batas bawahnya I sama dengan 1, terus C ya, ditambah sigma UI juga ya, sama, terus I sama dengan C-nya tambah 1, terus pangkatnya N, batas atasnya. Sama dengan sigma UI, I batas 1 sama dengan 1, terus N gitu. Oke, di sini udah ada contohnya. Jadi kalau seperti ini, jumlahnya ya, berapa jumlahnya, udah sigma I kuadrat, I ini ya. Nah, I kuadrat, I sama dengan 1, batas atasnya 3. Terus I sama dengan 4, sigma I kuadrat 5, gitu batas atasnya. Kalau kita lihat secara ini, sekilas ya, ini I batas awalnya 1 ya. Terus ini batas bawahnya 4, ini 3, ini 5. Kalau seperti ini sama ya, sigmanya dengan penjumlahannya, karena kan sigma itu penjumlahan. Jadi kalau orang ini gabung kan, untuk UI-nya kan sama, I kuadrat gitu. Dan ini pangkatnya 5, ini pangkat batas atasnya 5 dan batas atasnya 3 gitu kan. Jadi kalau dia selaras gitu ya, sama penjumlahan dengan U-nya sama gitu. Nah, walaupun batas atasnya beda, terus batas bawahnya beda, itu kita langsung aja ke, karena ini UI-nya sama ya, sukunya sama, yaudah, kita langsung aja sigma, N-nya kita ambil yang terbesar, gitu. Ini 3, ini 5 ya, 5. Karena 5 itu mencangkup, 3-nya udah ada masuk juga ke 5, jadi yang kita ambil adalah 5, gitu. Makanya sini C dengan N, N-nya dia ambil itu sama dengan N-nya. Kenapa N? Karena 5 ini besar ya, dari 3, gitu. Makanya diambil di sini 5. Oke, 5. Nah, di sini yaitu C tambah 1 ya. I-nya itu adalah 1. Karena rumusnya I sama dengan 1. Jadi diambil di awal gitu. Jadi yang batas atasnya diambil sebelah kanan, batas bawahnya diambil dari sebelah kiri gitu. Itu aja rumusnya, ikutin aja rumusnya karena udah ada ketentuannya gitu. Dah, 1, I sama dengan 1. Jadi batas bawahnya dimulai dengan 1, karena kan penjumlahan dia jumlah gitu. Dimulai angka 1, terus untuk batas atasnya dimulai dari batas atasnya 5 gitu. Udah, kalau udah seperti ini, UI-nya berarti I kuadrat ya, sama. Udah.
pokoknya kalau ada ini yang sama, kalau penjumlahan terus ini yang sama gitu ya, penjumlahan pokok ikutin aja rumusnya gini, karena kan U, I, U, I gitu sama gitu, nggak ada variabelnya beda. Oke, lanjut aja, karena ini sigma I ya, ini I sih. Oke, I kuadrat, I sama dengan 1, ya udah seperti biasa, kita jumlahnya adalah seperti ini. Masih ingat kan yang tadi, karena batas bawahnya 1, kita mulai dari angka 1. Kuadrat, kenapa kuadrat? Karena dia kuadrat. Tapi kalau apa namanya batas bawahnya 2, kalian ganti ya 2. Jadi nggak boleh 1 terus bukan. Kalau ini 2, ganti dengan 2, dimulai dari angka 2. Terus berakhirnya dengan batas atasnya 5 gitu. Y kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Karena batas atasnya adalah 5. 1 tambah 2 kuadrat berapa? 4. Tambah 3 kuadrat 9, tambah 16, tambah 25. Oke? Okay? Nah, udah. Tinggal jumlahkan aja. 1 tambah 45, tambah 9, 14, tambah 16, 30, tambah 25, 55. Nah, mudah kan ya nomor 9 ini? Pokoknya, notasi sigma ini sangat mudah dipahami kalau kita detail-detail mengerjakannya. Oke? Okay? Kita masuki sifat yang ke-7. Terakhir. Oke, kita masuki yang ketujuh ya. Sifatnya di sini udah ada rumusnya. Sigma AK K sama dengan N batas bawahnya dan batas atasnya N gitu. Oke, sama dengan 0. Jadi batas bawahnya N dan batas atasnya N dia selalu bernilai 0. Jadi kalau dia sama batasannya atas dengan bawah, dia selalu bernilai dengan 0. Oke, ini kita lihat AK sama dengan 0. Oke, contohnya di sini kakak bikin misalnya K sama dengan 5 gitu ya. Terus N kakak bikin angkanya batas atasnya 5 juga. Karena dia sama ya. Terus AK-nya kakak bikin K kuadrat deh. Tambah 7. A2 deh. Oke. Nah, berapa hasilnya? Jadi kita nggak usah perlu panjang lebar gitu untuk mengerjakannya. Cukup aja karena dia batas bawah sama 5. Terus batas atasnya 5. Udah, cukup kita ganti aja dengan 0. Nah, jadi nggak perlu repot-repot menjelaskan panjang lebar. Misalnya, I tambah kuadrat, kuadrat tambah dengan batas bawahnya 5, batas atasnya 5. Nggak usah gitu. Kita cukup hasilnya 0. Karena batas bawahnya 5, batas atasnya 5, dia selalu bernilai 0. Oke? Jadi nggak perlu dikerjakan panjang lebar seperti sebelum-sebelumnya karena sifatnya beda gitu kan. Kalau sifat seperti ini, dia selalu bernilai 0. Ingat aja, batas bawahnya sama dengan atas. Terus nggak usah dikerjakan gitu ya, apa namanya penjelasannya rincian, gini. Udah, dia cukup sama dengan 0. Oke? Sangat mudah kan? Pokoknya kalau batas atas dengan bawah sama, ya udah 0 aja. Nggak usah diselesaikan dengan panjang lebar untuk penjabaran tambah-tambahnya ya. Udah, nilainya tetap 0. Oke? Kita masuki sifat yang ke-8 terakhir. Oke, kita masuki yang terakhir ya, yaitu sifatnya yang ke-8. Sini udah ada 8 ya. Nah, di sini udah sigma UI, I sama dengan 1 ya, batas bawahnya, terus batas atasnya N. Itu sama dengan sigma I sama dengan 1, 1 ini dikurang P. P itu adalah tergantung, angka lain dari N dengan I ya. Terus N kurang P. Nah, U, I tambah P. Sama dengan sigma UI kurang P, I sama dengan I tambah P, terus N tambah P gitu. Sama dengan juga, jadi tergantung atau positif atau negatif, kita lihat soalnya ya, biar paham dengan rumusnya. Ini kok ada P lagi gitu, kok I, kok 1 kurang P gitu, kok ada N kurang P lagi ya. Nah itulah rumusnya, tapi kita lihat contoh, insya Allah kalian akan paham. Jadi dari perhatikan baik-baik ya, kakak udah bikin segini ya. Sengaja kakak bikin karena supaya penuh papan tulis, nanti kalau kakak bikin sendiri nanti mutar-mutar, jadi kalian gak paham dan angkanya juga kayaknya penuh ini papan tulisnya. Oke, adik-adik perhatikan baik-baik ya, dari mana kok bisa 1 kurang P, terus kok N kurang P gitu. Sini udah ada contoh, ubahlah ke dalam notasi sigma. Contohnya yaitu 9 sigma N kuadrat kurang 4N tambah 2, terus dengan batas bawah N sama dengan 5, terus batas atasnya 9. Dan di sini dia minta ubahlah ke dalam notasi sigma, bukan jumlah ya. Ubahlah ke dalam notasi sigma. Di sini dia minta batas bawahnya sama dengan 3,
terus batas atasnya 12. Perhatikan baik-baik ya, kakak jelasin. Jadi di sini karena dia minta batas bawah 3, gimana caranya kita bikin batas bawahnya 3? Terus kalau batas atasnya yang B, gimana caranya kita bikin batas atasnya 12? Oke? Caranya gini. Ini soalnya ya. Sigma N sama dengan, nampak ya dari sini ya. Oke, sini 5, ini 5 ya. Jelas ya? Oke, di sini adalah sigma N kuadrat kurang 4N tambah 2 gitu. N sama dengan 5. Nah, N sama dengan 5 terus batas atasnya 9 di sini. Oke. Nah, coba lihat adik-adik fokus ya. Perhatikan baik-baik di sini. Jadi jangan lengah, oke? Nah, di sini udah ada sigma. Ini 9, ini 5. Kok bisa berubah sih menjadi 2? Kok bisa ditambah 2 gitu ya? Oh, ini 2. Sorry. Nah, jelas ya? Nah, ini kok bisa dikurang 2 sih? Kok bisa dikurang 2 di atas? Kenapa nggak 3? Gini. Kalau gimana caranya kita bikin batas bawahnya menjadi 3? Di sini ada 5, terus di sini angka 9. 5 ini gimana caranya dia menjadi 3? Berarti 5 dikurang 2. Oke? Nah, makanya dia menjadi 3. Makanya di sini adalah nilai P-nya. Kok bisa 1 kurang P ya? Jadi P-nya itu dapatnya dari sini. Gimana notas batas bawahnya 3? Jadi angka 3 gimana caranya? 5 ini dikurang berapa? Sini 3 adalah 5 dikurang 2. Nah, itulah yang menjadi P di sini gitu. Oke? 5 kurang 2. 5 kurang 2 berarti 3 ya. Nah, otomatis kalau yang dibilang batas bawahnya dia harus 3, kan dikurang 2 nih. Otomatis yang N di atas dia ngikut juga dikurang 2. Jadi harus adil ya. Di bawah kita kurang, di atas tetap kurang. Oke? Nah, udah 5 kurang 2, terus 9 kurang 2. Oke? Nah, kok bisa N tambah 2? Kok bisa N tambah 2 tambah 2 gitu ya? Kan karena sini N kuadrat. N kuadrat ini ya elah, kan katanya di sini rumusnya adalah UI tambah P. Jadi ditambah dengan P ini. Jadi, N kuadrat ini ditambah dengan 2. Karena ini adalah sebagai P gitu. Makanya N tambah 2. Nah, kenapa kuadrat? Karena N ini adalah kuadrat. Nah, makanya dibuka kurung tambah kuadrat gitu. Karena N tambah 2 ini 2 ya. Karena kan U1 tambah P gitu. Ini sebagai UN-nya ditambah dengan P ialah adalah 2. Kuadratnya yang ikut karena dari di atas. Terus kurang 4. N-nya kenapa bisa N tambah 2? Seperti biasa, 2 itu adalah P, makanya dia N tambah 2 gitu. Karena ini adalah sebagai U. Nah, kenapa 2 nggak ada tambah 2? Nggak ada tambahnya 2, lantaran dia itu konstanta ya. Jadi nggak ada N-nya gitu. Ini yang ditambah cukupnya ini aja, yang bernilai N gitu. Oke? Nah, jadi udah tambahin aja. 9 kurang 2 berapa? 7. 5 kurang 2 adalah 3. Udah, dapat kan batas bawahnya 3. Udah, kerjakan seperti biasa. Ini N tambah 2. Kalian ingat kan rumus seperti ini? A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Jadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. N tambah 2 berarti A kuadrat N kuadrat tambah 2AB. 2A dengan B. 2 kali N, 2N. Kali 2, 4N. Ditambah B kuadrat. 2 kuadrat yaitu 4. Kurang. 4 kali N, dia dikalikan ke dalam ya. Karena kan kurung. 4 kali N, 4N, min ya. Min kali positif. 4 kali 2 yaitu 8. Tapi min ya, karena ini min di depan. Terus tambah 2 ngikut. Dah, ini seperti biasa ya. 7, N di sama dengan 3 ya. Nah, gitu. N kuadrat ditambah 4N ditambah 4. Udah, selesaikan. 4N dicoret ya. Bisa coret ya, hapus aja. Terus N kuadrat gak ada ya kalonnya. Udah, pindahin sini N kuadrat. Terus 4 ditambah dikurang 8 berapa? Min 4 ditambah 2 menjadi min 2. Udah, cukup sebanyak ini aja. Gak usah dijabarkan karena dia minta ubahlah ke dalam notasi sigma. Batas bawahnya 3, udah. Cukup sebanyak ini. Oke? Nah, kalau yang B, kalau tadi batas bawah yang kita atur berapa jumlahnya sehingga menjadi 3, kalau yang B ini batas atas, gimana caranya bisa menjadi angka 12 di atasnya? Oke, ini 9. Sigma N sama dengan 5 ya? Nah, gimana caranya 9 ini menjadi 12? Berarti 9 tambah 3 ya? Nah, udah, tambahin aja.
Kalau 9 tambah 3 di atas, otomatis di bawah harus tambah 3. Jadi yang bawah ini ngikut yang di atas ya, bukan di atas ngikut di bawah. Kalau yang tadi batas bawah, makanya di atas ngikut bawah. Kalau ini di atas atas, yang bawah ngikut di atas. Ini 9 tambah 3, makanya 5 ini harus ditambah 3, karena yang di atas sudah ditambah 3. Udah, seperti biasa, N ini ditambah dengan 3, karena dia sebagai P. N kurang 3 ya, kuadrat, karena ini kurang. Nah, kenapa bisa kurang? Kenapa nggak tambah ini? Kurang gitu. Kalau batas atas, dia kurang. Kalau batas bawah, dia tambah gitu. Oke? Mudah kan? Nah, karena dia kurang ini, berarti ini kurang ya. 4N kurang 3. Ini 3 ya. Ingat, kenapa bisa kurang di sini? Karena dia batas atas, jadi kurang. Tambah 2. Udah, jabarkan seperti biasa. 9 tambah 3, 12. Pas ya, dengan soalnya batas atas 12. Oke? Batas bawahnya yaitu 5 tambah 3 adalah 8. Ini N kuadrat, ini rumusnya ya. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. N kuadrat, oke, 2AB. 2N kali 3, berarti 6N. Min ya. 3 kuadrat, 9. Kurang. 4 kali N, 4N. 4 kali min 3, plus 12. Kenapa plus? Min kali min, plus. Tambah 2. Udah, jabarkan seperti biasa. 12 dengan 8 tetap ya batasannya. Terus N kuadrat. Terus 6N. Kurang 4N berapa? Min 6N, min 4N. Berarti min 10N. Makanya di sini min 10N. Min tambah min, berarti dia menjadi min ya. Tambah gitu. Terus ditambah 23 ya. 9 tambah 12 berapa? 21 tambah 2. 23. Udah dapat deh. Mudah kan? Ingat aja batas bawahnya. Ditambah di sini batas kalau batas atasnya kalau yang kita cari berarti dia dikurang. Oke? Sangat mudah sekali. Jadi adik-adik jangan di-skip ya nontonnya. Harus fokus dari awal sampai terakhir gitu. Oke, biar paham penjelasan notasi sigma. Notasi sigma ini sebenarnya bentuknya aja ribet, tapi kalau kita perhatikan baik-baik, sangat mudah sekali ya adik-adik. Oke? Selamat menonton.